Assalamualaikum. Ini kita ada SPG Masbih lah, AMG. Dia yang asal dia pun memang dah original, memang besar. Tapi sebab owner dia banyak duit, dia lagi nak lagi besar, nampak? Oh, AMG boh. Dia ambil yang 6 port ni. Kita tengok sampai habis, sampai siap lah. Kita orang akan pasang sampai siap. Memang cantik, kereta pun memang cantik bos. Nombor plate pun cantik. Yang belakang tak ada warna, kejap lagi kita orang akan spray lah. Yang depan dia, yang depan tu warna silver, yang asal original dia lagi. Number plate dia pun cantik, 7717. Alang-alang yang depan tu dia nak pasang brek Brembo AMG punya. Yang belakang masih disc, tak ada lubang ah, disc kosong. Dia orang minta kita tebuk disc, lepas tu spray kaliper, letak stiker AMG. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe, support-support sikit. Macam mana kita tebuk disc, jom kita tengok sekejap lagi. Sebelum tebuk. Yang depan pun original pun dah macam ni. Memang macam ni original, memang cantik dah. Memang cantik, tapi nak tukar lagi cantik. Nampak? AMG carbon ceramic. Oh my god. Tengok dia orang buka ya. Beh. Brake pad pun dah habis lah, nampak? Dah kena besi lah. Brake pad belakang, nasib baik buka. Nak tukar tak? Hari ni kita boleh tengok Mastiff AMG C250. Kita nak skimming disc belakang lah. Skimming disc brake. Ok, buka dulu brake. Okey, sambil tu kita tengok brake pad dia pun dah nipis lah. Customer pad dia dah nipis. Dah nipis lah. Kita buka disc, kita skim. Mask disc, skimin disc lah. Nak pakai mask disc tu, kalau nak check brake boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Kita orang boleh skimin disc. Boleh letak stiker dan cat kaliper sekali. Masdih ni C250, kita dah buka disc dia. Jom kita tengok macam mana dia skimming disc. Skimming disc dia. Datang sini kita orang boleh buat skimming disc terus. Tak perlu nak tukar disc baru. Boleh skim balik. Yang tengah menonton, harap boleh tekan button subscribe kat bawah tu. Support sikit bos. Okay. Ni dah belongkang dah. Kita tengok sini. Nampak? Dia ada longkang sana. Sekejap lagi kita orang akan skim balik, jadi rata balik. Ni mesin dia. Kita boleh tengok perbezaan dia sebelum dan selepas skim. Warna dia pun lain. Nampak? Ni dah cantik lah. Dah tak ada garis. Ni lagi ada. Nampak? Ada bekas timbul sini. Ni pun ada. Dan yang ni pun dah licin. Cantik ya. Dan tengah menonton, kalau ada kereta Mastiff nak skimming disc, boleh datang dekat LAN. Mastiff ni kita dah skim disc dia. Lepas tu disc pun kita dah siap buat lubang. Pak, tadi tak ada lubang, sekarang kita dah buat ada lubang. Lepas tu brake pad kita dah beli baru. Sekarang nak tukar baru. Dia datang sekali dengan sensor dia, nampak? Ni ada sensor brake dia. Yang lama sensor dia dah rosak sebab brake pad dia dah touching kat ni. Dah touch kat body sensor ni. Okay, jom kita tengok macam mana dia pasang brake.
Kalau ada Mazdis nak skimming disc, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Road. Kalau nak buat lubang macam ni pun boleh datang sini. Pasang kaliper belakang Mazdis AMG. Sambil tu kita tengok yang depan dia upgrade brake tadi . Tak dah pasang ke belum? Mazdis pasang brake AMG. Dan ni kita nak tengok Mazdis ni nak upgrade brake. Dia buka yang lama dulu. Jom. Tak yang lama, kita akan masuk yang ni . Nampak? Tu. Bapak besar. Okey, yang lama dah buka. Ni yang original, ni yang kita akan tukar sekejap lagi. Sekarang ni kita akan pasang bracket dia. Dia ada bracket. Okay, pastikan ikat skru dua-dua. Yang belakang kita orang dah tebut disc. Dah pasang brake. Dah buat color merah. Memang besar. Ni lagi panjang. Yang ni situ. Okay, kita nak pasang disc. Memang fit-fit . Dia main ni. Cantik. Besar kaliper dia. Dah pasang brake, kita nak bleeding dulu. Jom kita tengok macam mana dia bleeding brake. Mazdis AMG. Pastikan minyak kat sini buih dah hilang. Dah habis buih baru kita ikat . Memang besar lah brake dia. Cantik lah. Dia ada depan dan belakang . Kaliper untuk bleeding angin ni, depan dan belakang. Original punya. Cuci dulu. Dan ni kita tengah bleeding yang sebelah kanan pula. Okey, yang kanan kita bleeding. Memang jentik . Nampak yang belakang tadi tak ada lubang, kita dah buat lubang, lepas tu dah siap spray, siap letak stiker lagi. Cantik. Oh my god. Wow. AMG . Yang belakang
Ya, sebelah ni pun dah siap. Brake pad pun kita dah tukar. Ni brake pad dia. Dia dah siap skim. Alhamdulillah. Kita dah siap pasang brake boon, nampak. Kita nak pasang spoke rim dah. Pasang spoke rim. Tengok. Skru tayar pun kita tukar baru. Oh, penuh nampak. Nampak yang depan tu. Oh, penuh. Tengok yang belakang dia banyak tayar pula. Belakang tadi yang original kita tebuk lubang. Okey, cantik. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe kat bawah tu. Support-support sikit bos. Yang mana ada mas disc nak upgrade brake, nak tukar brake, nak skim disc, boleh datang sini. Ni asal dia. This AMG. Dah asal lah. Kita tukar lagi besar ni. Ni barang yang tadi yang kita tukar ni. Disc pun tukar sekali. Tengok. Upgrade lagi besar. Sekarang kita ikat tok dulu. Okey, cantik. Okey. Memang cantik lah. Tengah menonton, kalau nak buat, nak pasang brake, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering buat. Belakang tadi kita dah skim lah. Tekan button subscribe, boleh tekan button subscribe dan share. Boleh support bos. Sekian dulu daripada saya, LAN Automotive Engineering World.